Assalamualaikum sahabatku semua yang ada di seluruh mancanegara. Kita melihat daerah spot kolam burung pipis ini masih utuh di alam liarnya. Ribuan burung pipis kawan. Salam satu sekolah dari Lampung. Tetap utuh di alamnya burung pipis ya. Walaupun kita mengambil burung pipis, kita sering mikat, tapi alhamdulillah tidak akan pernah punah burung pipis di alamnya. Jutaan burung pipis masih utuh di alam-alam liar. Tetap lestari burung pipisnya. Oke guys, kita strike lagi guys. Selamat berjuang petualang malam. Kita coba, masih agak terkelihatan jaringnya. Tuh guys, track burungnya mau turun guys. Tuh, lihat burungnya. Yes, mau turun guys. Wih, ambil lagi. Aduh. Guys, berapa itu kena? Dua. Oh, kena dua. Nak dua, masih siang. Masih balik enggak itu guys. Yes. Aduh, lepas lagi satu guys. Aduh, turun ya di bawah ya. Enggak ngantong. Terlalu ke atas dia kena ya. Enggak mau agak turun si burungnya. Itu masih muter lagi sisanya itu. Pola ini guys burungnya. Agak turun ke jaring itu harus yang pendek. Naik lagi, masih kelihatan kawan. Tonton terus keseruan channel Mas Rantonya ya. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe. Yang udah subscribe tunggu bonus. Semoga keseruan channel kita siap bimbing cara trik teori pemasangan jaringnya itu ya. Seperti itu jaring dua piece letter F ini masih kelihatan siang aja udah kabur dia, masih tahu jaringnya. Tadi cuma nyantol dua itu malah lolos satu itu. Dan di jaring masih ada itu. Itu spot kita di sana tuh kelihatan ya spotnya ya. Aja ya. Enggak. Itu masih muter-muter. Muter. Tuh, gunanya bunga api lah yang muter. Ora.
Ah, medun. Alhamdulillah turun. Oke, ambil tuh kawan. Burung. Hah? Gak apa-apa, ambil aja, nanti ada gangguan burung lain datang. Itu malah itu lagi pakai krek lagi guys kan. Kawan kita ngambil dulu. Oke, semangat kawan, selamat berjuang. Hari udah maghrib ya. Salam, jumpa di episode selanjutnya. Pejuang malam. Yang belum subscribe, di-subscribe channel Mas Ranto. Yang belum share, di-share, di-like, komen. Siap bimbing kita ya. Untuk suara-suara.